Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, kembali lagi sama saya, Selamat Malam. Hari ini kita mau masak ikan ya. Ini ikan di sambal kayak gini enak banget, sederhana sekali. Penasaran saja bumbunya dan gimana cara buat, ikutin terus ya Bunda video sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, biar gak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Lima ekor ikan kembung. Lalu kita mau marinasi sama garam ya. Ini sudah saya cuci bersih. Ini lalu kita diamkan 5 menit. Kita panaskan minyak. Ini sudah panas ya, kita masukkan ikannya. Kita goreng hingga kering ya. Jangan lupa dibalik ya. Ini sudah matang ya, lalu kita angkat. Dua siung bawang merah kita iris. Kita iris halus ya. Dua siung bawang putih kita mau blender bumbu halusnya. Empat siung bawang merah. Tujuh buah cabai keriting. Lima buah cabai rawit. Satu setengah tomat. Kita mau blender juga. Garam setengah sendok teh. Gula pasir 1 sendok teh. Penyet kaldu ayam setengah sendok teh. Penyedap rasa setengah sendok teh. Kita mau blender ya. Ini sudah halus ya. Lalu kita tumis. Kita panaskan minyak. Ini sudah panas ya. Lalu kita masukkan bawang gorengnya. Kita tumis hingga harum. Lalu kita masukkan bumbunya.
Ini lalu kita masukkan gula merah 1 sendok. Ini bumbunya sudah harum ya. Lalu kita masukkan ikannya. Ikannya sudah saya pisahkan dari tulangnya ya. Lalu kita masukkan kemangi satu ikat. Ini kita tambahkan sedikit kecap. Sudah matang ya, lalu kita angkat dan jangan lupa kita cicip rasa dulu. Kalau sudah pas kita angkat dan sajikan. Ini dia bunda ikan kembung sambalnya sudah jadi. Ini mantap banget, enak sekali. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.